بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويغفر لنا أمورنا وألسنتنا يفقه أقوالنا، رب زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua pejuang dan pecinta Al-Quran, alhamdulillah. Okey, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dapat lagi kita dipertemukan pada pagi ini. Okey, Allah pertemukan lagi kita setelah sekian lama kita tak bersiaran bersama-sama dengan saya. Dan alhamdulillah, Allah beri kita peluang, Allah beri kita kesihatan. Okey, untuk kita berjumpa pada pagi ni, alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Sihat eh? Lama dah tak jumpa. Lama dah tak nampak kan? Okey. Jadi alhamdulillah, setakat untuk perkembangan hari ini, alhamdulillah, saya dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Cuma masih lagi ada sakit tekak tu. Sakit tekak tu still ada, tapi demam okey. Pening kepala pun okey. Diri rasa pun ada. Kalau sebelum ni saya sebelum beberapa hari lepas memang tak ada selera makan, memang tak ada diri rasa langsung. Jadi alhamdulillah hari ni saya rasa okey, dan insya-Allah kita teruskan kita punya tahsin Al-Quran insya-Allah. Okey, kalau esok saya keadaan saya okey lagi, insya-Allah kita teruskan sahaja kelas tahsin insya-Allah. Ustaz dah sihatkan, alhamdulillah. Semakin baik. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, jadi insya-Allah setelah sekian lama kita tak bersiaran untuk segmen tahsin Quran. Jadi pagi ni jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk share, untuk kongsikan, kita mulakan kelas kita seperti biasa insya-Allah. Okey, kalau kalau kesihatan saya mengizinkan, kita teruskan insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan. Ustaz, ni saya boleh pinjam. Itulah. Beberapa hari demam ni tak sempat nak cukup misai kan. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah seperti biasa, sebelum kita mulakan kita punya kelas, saya terima kasih jugalah pada semua yang yang mendoakan kami, satiza-satiza di KMP. Alhamdulillah, doakan semoga terus sihat untuk dan terus semangat untuk terus mengajar Al-Quran insya-Allah. Okey, kesian dekat tuan-tuan dan puan-puan kan, lama tak tak lama tak masuk kelas kan. Ada ulang kaji tak selama kita ni? Ada ulang kaji tak pelajaran kita selama saya tak ada ni? Assalamualaikum ustaz. Ustaz nampak lain kalau ada misal. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Insya-Allah, jom sama-sama kita mulakan dengan kita istighfar sama-sama insya-Allah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hambamu, dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmatmu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang tanya, ustaz kena covid ke? Betul, saya kena covid. Nanti saya ceritakan macam mana. Sebenarnya ni first time saya, first time saya kita kena selama 3 tahun ni. Kali pertama saya menjadi salah seorang di antara COVID survivor ni sebenarnya. Dan hari ni sebenarnya baru hari ketiga saya quarantine. Ada masa dia kata 7 hari kan, ada lagi bukan 3 hari lah, 2 hari baru. Okay, nanti insyaAllah saya akan ceritakan sebab saya nak fokuskan mengajar dahulu. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah ada yang tanya, ada yang tanya ustaz semangat sihat ke. Okay, Alhamdulillah keadaan saya semakin baik, demam pun dah okay. Cuma tekak saya masih lagi masih lagi sakit tekak. Sakit tekak sikit je, tak teruk sangat. Okay, tapi insyaAllah okay, tak ada apa-apa masalah, boleh mengajar. Okay, jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan yang baru join, yang baru masuk, yang mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak perasan ataupun tak tahu yang hari ni ada kelas tahsin, seperti biasa saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua bagi kerjasama, bantu saya, sama-sama tolong kami semua dekat kelas mengaji personal ni, ustaz-ustaz yang lain, asatizah-asatizah yang lain, untuk sama-sama share, untuk sama-sama kongsikan, untuk sama-sama sebarkan live kita pada pagi ni supaya kawan-kawan yang lain dapat notice. Okay, dapat notice, dapat notification, tahu yang kita ada kelas tahsin seperti biasa. InsyaAllah kalau diberi keizinan kesihatan saya esok, InsyaAllah kita buat kelas seperti biasa esok insyaAllah. Jadi pakat-pakat share, kongsi-kongsikan, sebar-sebarkan, sebab kita dah lama tak bersiaran. Tuan-tuan dan puan-puan pun dah lama dah saya tak mengajar saya tak mengajar tahsin kan. Takut ada yang terlupa kan. Ada tak yang dah buat ulang kaji kat rumah sendiri ke macam mana kan. InsyaAllah. Okay, jadi hari ni kita akan mulakan kelas seperti biasa. Okay, dan doakanlah saya untuk sentiasa sihat insyaAllah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Okay, saya nak pergi ambil air kejap. Tekak saya kering. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh share dan kongsikan dahulu. Sekejap je saya ambil air. Alright, jom kita teruskan dengan kita berselawat sama-sama insyaAllah. Okay, sambil-sambil tunggu sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang lain. Okay,
Jom kita sama-sama berselawat. Boleh? Ha, kita selawat syifa sama-sama. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها One more time. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها Last time اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okay, terus dengan kita punya zikir insya-Allah sama-sama eh. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Okay, last time. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Okay, baik, kita dah berpun. Selesai kita istighfar sama-sama, selesai kita berselawat sama-sama, selesai kita berzikir sama-sama insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang baru masuk, yang baru join live bersama dengan saya pada pagi ini, selamat datang saya ucapkan. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat dan jangan lupa untuk share dan kongsikan. Salam Ustaz, Ustaz boleh ke tolong baca ayat 89 Surah Al-Isra. Puan Siti Nur Alisha. Saya minta maaf eh sebab sekarang ni kelas tahsin Al-Quran. InsyaAllah
Kalau boleh PM personal ataupun contact customer service kami boleh. Puan Siti Nur Alisha. Okay. Untuk sebarang persoalan, contact customer service kami. Jangan risau. Okay. Okay, baik tuan-tuan dan puan, insyaAllah hari ini kita sambung kelas tahsin Quran kita insyaAllah. Dan untuk tuan-tuan dan puan yang baru masuk yang tanya saya sihat ke tak, Alhamdulillah semakin baik. Okay. Okay, Ustaz Akmal, makcik nak tahu berapa ramai Ustaz Ustazah yang positif sebab ada yang ihsan nak bagi bantuan, masyaAllah. Puan Siti Salmiah. Okay. Setakat ni okey lah. Dekat dalam rumah saya ni 5 orang, semua kena, semua satu rumah kena. Yang perempuan tak silap saya 2 orang, 2 atau 3 orang kalau tak silap saya, yang staff muslimat. Okey, insyaAllah. Yang mana baru masuk tu, kalau minta maaf sebab saya sakit tekak mesti ada. Okay, tekak saya masih lagi tak selesa. Tapi keadaan badan dah okey, demam pun dah okey insyaAllah. Jadi kalau dengar saya batuk ke, dengar suara saya serak ke apa, minta maaf eh. Jadi baik, bagi memberkati lagi majlis kita, tak kelas tahsin Quran kita, majlis ilmu kita pada pagi ini. Jom sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, jom baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين امين امين رب العالمين. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah hari ini kita akan sambung tahsin Al-Quran kita muka surat 238. Siti Nur Alisha, terima kasih Ustaz. Okay, yang mana ada berkaitan soalan-soalan yang luar daripada kelatasin Quran kita, boleh PM personal je ataupun PM kita punya customer service kan, insyaAllah. Kita akan jawab melalui customer service ataupun melalui WhatsApp insyaAllah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah semakin baik. Cuma tekak je, okay? Rasa tak selesa lagi, okay, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan. Hari ini kita akan sambung tahsin Quran kita muka surat 238. Seperti biasa, sediakan pensel dan sediakan nota tajwid saya. Okay? Alright, jom sama-sama kita mulakan eh.
Okey. Ha. Surah Yusuf muka surat 238. Alright. Jom baca isti'azah sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, baca sama-sama dulu, lepas tu baru kita tengok hukum tajwid dia sama-sama, boleh? Alright, jom. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ممتاز. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Tengok hukum tajwid sama-sama. Warawadathu wadat hamas. Warawadathu allati huwa fi baitiha an. Masukkan dekat nun idgham al-ghunnah, bulatkan eh. An nafsihi wa ghalaqatil abwab. Ab, kalau-kalau sughra dekat pertengahan kalimah, tapi kalau kita berhenti kat sini, abwab. Jadi kalau-kalau kubra, sebab kita berhenti kan, betul? Alright, ambil balik. Wa ghalaqatil abwab wa qalat hamas. Wa qalat haytalak. Hamas lagi. Terus. Qala ma'adallah. Ingat tiga huruf yang keluarkan lidah. Huruf za, huruf sa, huruf za. Innahu rabbi ahsana mathway. Alright. Innahu maksila qasira rabbi. Panjang 45 harkat mat jaiz munfasil. Ahsana. Ha pedas, tolong jaga. Ahsana. Mathway. Okay, math keluarkan lidah. Sa, waw. Okay, ya ni kita tak boleh baca mathwa. Bukan macam tu. Kita kena baca mathway. Boleh? Sukunkan huruf ya tu. Dan hidup. Bukan matikan terus dia. Tak boleh baca mathwa. Boleh? Baik, terus. Innahu nun sabdu wa mim sabdu wajibul gunnah. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ha pedas dengan huruf dha. Okey. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Okey, right. Muntas terus ayat 24. Baca sama-sama. Tarik nafas. Walaqad hammat bih. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Mumtaz. Alright.
Okey, tengok hukum tajwid sama-sama. Walaqad, qalqalah saghra, lantunkan. Walaqad hammat biham, mim sabdu wajibul guna, mat, hamas kan. Hammat bi. Okey. Wahamma biha laula ar-ra'a. Masukkan dekat ra'il ghambila gunnah. Tak dengung, tak payah dengung. Boleh? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadhalika, keluarkan lidah. Kadhalika linasrifa linasat. Tolong jaga tuan-tuan dan puan-puan eh. Ingat huruf sat eh. Huruf yang tebal, sat. Linasrifa anhu su'a wal fahsyak. Terus. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ah, jumpa lagi huruf sat ni, jaga. Alright, mumtaz. Alright, terus ayat 25. Tarik nafas. Baca sama-sama. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Terus. Qalat ma jazau man arada bi ahlika su'an illa an yusjan. Di balik. Illa an yusjana au azabun alim. Mumtaz. Alright. Okay. Terus ayat 25 kan. Tengok hukum tajwid dia sama-sama. Wastabaqal baba waqaddat hamas. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. Jumpa sat lagi. قَمِيصَهُ. Jangan baca sahu. Sahu. Sa. 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 قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. Nun kosong jumpa dengan dal. إِخْفَأْ حَقِقِ. Dengungkan. Sembunyi. Bukan min. Bukan miu. Bukan mei. Tapi min dub. Min duburin wa. Okay. Bulatkan dekat sini. Tanduin tak selari. Jumpa dengan huruf waw. Apakah hukumnya, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Tanduin bertemu dengan waw. Apa hukumnya? Idgham ma'al gunnah. Masukkan dekat waw dengan degung. Min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Ha, qalqalah jangan lupa. Qalqalah kubra. Qalat. Ah, banyak jumpa huruf hamas dekat kita punya muka surat ni. Jadi kena jaga. Qalat ma jazau man arada bi ahlika su'an illa. Jelas izal halqi. Tanwin selari. Su'an illa ayusjana. Nun kosong jumpa dengan ya. Masukkan lagi. Buat anak panah yang mana ada pensel. Okey. Bulatkan. Nun kosong jumpa dengan ya. Huruf idgham al-gunnah. Ada empat. Cuba ingat balik. Menu. Mim, ya, nun, waw. Idgham al-gunnah. Alright. So, buat anak panah masukkan dekat huruf selepasnya. Ayusjana. Illa ayusjana au azabun. Tanwin 69. Iza hal halqi. Jelas. Au azabun alim. Mentas. Alright, terus. Qala hiya rawadatni. Wadat. Hamas. Okay. Wadatni an nafsi. Nun kosong. Jumpa dengan nun.
Okey, tadi menu ingat menu tadi ada tak huruf nun ada. Idgham ma'al gunnah juga. An nafsi jangan lupa idgham ma'al gunnah ikhfa hakiki iklab. Saya dah tuliskan dah dekat dalam nota piramid tu. Yang mana yang kena dengung, yang mana yang tak kena dengung kena jaga baik-baik. Boleh? So kat sini idgham ma'al gunnah dengung ke tak dengung? Dengung. So kena jaga. Rawadatni an nafsi wa shahida shahidum. Masukkan dekat mim idgham al gunnah juga. Wa shahida shahidum min ahliha. Terus. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Okay. In kana, senyum, ifa hakiki. Nun kosong. Jumpa dengan huruf kaf. Okay, huruf kaf. Huruf ikhfa hakiki dan huruf kaf, huruf nipis. So, kena baca dengan senyum. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Ifa hakiki, ifa hakiki lagi. Jumpa banyak ifa hakiki kat ayat ni. Okay. Dengungkan. Min qubulin fasadaqat. Berhenti. Ambil balik. Fasadaqat wa huwa minal kathibin. Fasadaqat. Hamas. Fasadaqat. Jaga. Qat. Hamas. Jaga. Wa huwa minal kathibin. Huruf za keluarkan lidah. Boleh? Mumtaz. Alright. Kita terus. Ayat 27. Read together. Baca sama-sama. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Alright. وَإِنْ كَانَ كَيْسْنُمْ وَإِنْ كَانَ إِفَاكِكِ قَمِيصُهُ qamisuhu. So, saya selalu ingatkan jaga eh. Qudda min duburin fakadabat. Nun kosong jumpa dengan dal. Tadwin tak selari jumpa dengan fa. Dua-dua ni adalah huruf ikhfa hakiki. Dan syarat dia sama. Nun kosong ataupun tadwin jumpa dengan huruf yang ikhfa hakiki kena sembunyikan dengung. Min duburin fakadabat. Hamas, jangan lupa berhenti kat sini. Balik-balik. فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. مِنَ الصَّادِقِينَ. Masukkan dekat sad, jangan lupa. Okay? Jangan baca مِنَ الصَّادِقِينَ. Salah. مِنَ الصَّادِقِينَ. Tebal. مِنَ الصَّادِقِينَ. Boleh? Alright. Mumtaz. Terus ayat 28. Tarik nafas. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Muntas. Alright, jom tengok hukum tajwid sama-sama. Fokus eh. Falamma wajibul gunnah. Ra'a qamisahu. Jumpa banyak kalimah qamisahu. Qamisahu. Apa? Apa makna qamisahu ni tuan-tuan dan puan? Saya pun dah tak ingat dah. Okey, nanti kita tengok ni balik. Kita tengok qamis, qamis. Kita tengok terjemahan nanti insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan boleh komen tak kat komen apa maksud qamisahu? Saya lupa dah sebab kat sini diceritakan tentang ladal bab masuk dekat dalam pintu istana kalau tak silap saya. Okey. Ni. Kalau tak silap saya qamis ni baju. Baju eh.
Baju yang apa ni? Baju yang Nabi Yusuf pakai yang ketika Siti Zulaikha tu nak tarik. Nak tarik baju tu, qamis, baju qamisuhu. Kalau tak siap saya insya-Allah. Kalau tuan-tuan perempuan ada terjemahan yang mana pakai aku terjemahan tu cuba komen betul tak? Qamisuhu ni baju. Betul. Baju kan? Yang ketika ada godaan-godaan yang cuba menggoda Nabi Yusuf AS. Lalu tertarik baju Nabi tu. Nabi Yusuf terkoyak bahagian belakang tu kan. Qamisuhu. Banyak. Akhirnya muka surat ni ceritakan tentang macam mana Nabi Yusuf AS diuji dalam istana dengan Siti Zulaikha tu. Hari Khamis. Ada yang komen hari Khamis? Bukan, 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 bukan. Salah. Puan Nurmi Rizki ni. Baju. Qamis. Makna baju. Alright. Jom. Kita tengok ayat 28 eh. Falamma wajibul gunnah ra'a qamisahu. Jumpa lagi kalimah qamisahu. Qudda min duburin. Nun kosong jumpa dengan dal. Ifa akiki duburin qala. Tanwin tak selari jumpa dengan qaf pun sama ifa hakiki. Okay. So dengungkan sembunyi. Min duburin qala innahu wajibul gunnah. Min senyum ifa akiki kaidikun. Okay. Min senyum ifa akiki kaidikun. Terus. Inna kaidakun na'azim. Inna wajibul gunah jaga. Kaidakunna. Wajibul gunah lagi. Azim. An jaga Allah. Keluarkan lidah. Azim. Boleh? Mumtaz. Taib. Terus. Okay. Ayat 29. Untuk yang tak tahu lagi, muka surat ni diceritakan tentang Allah uji Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Dan Allah uji juga Siti Zulaikha dengan ketampanan Nabi Yusuf AS ni. Sehingga Siti Zulaikha ni nak mengajak Nabi Yusuf AS ni untuk buat sesuatu perkara yang tidak baik, tidak bagus lah. So, jadi apabila berlakunya konflik yang apa ada konflik sikit lah dengan Siti Zulaikha dengan Yusuf. Sebab Nabi Yusuf AS tu adalah hamba kepada Zulaikha kan. Jadi, apabila berlaku konflik sikit, berlakulah kejar-mengejar dan time Nabi Yusuf AS nak melarikan diri tu, terkoyaklah baju Nabi Yusuf disebab ditarik oleh Zulaikha. Jadi, apabila kantoi atau orang kata kantoi pula kan, kata terbocor rahsia je ni, apabila Siti Zulaikha ni ada pembesar yang nampak, bukan pembesar lah, ataupun ada pihak-pihak istana yang nampak dan Siti Zulaikha sendiri mengadu yang Nabi Yusuf AS ni cuba nak buat sesuatu kepada Siti Zulaikha, sedangkan perkara tu bukan macam tu, maksudnya sebaliknya lah. Jadi bila dikatakan bukti adalah bukti kesan baju qamisuhu ni qudda min duburin, koyak dekat bahagian belakang. Maksudnya apa? Maksudnya takkanlah seseorang tu nak buat sesuatu yang tak baik tu sampai baju dia koyak kat sebelah belakang kan. Okey. Jadi tu membuktikan yang Nabi SAW tak bersalah. Okey. Okey. Tapi untuk menjaga maruah Nabi Yusuf AS dipenjarakan. Okay. Baik, kita teruskan. Yang ni cerita dia panjang tuan-tuan perempuan. Cerita Nabi Yusuf ni saya dah banyak kali bagi tahu kan. Kena baca sendiri. Alright. Jom teruskan. Tarik nafas, baca sama-sama. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Alright. Yusufu a'rid. Huruf a'rid. Huruf ba, jangan tawallud. Jangan ada jangan ada lantunan. Ada yang cakap jahat si Zulaikha ni. Puan Sania. Zulaikha ni adalah manusia biasa macam kita juga. Dia pun diuji. Kita pun diuji. Okay, Allah uji kita semua. Ujian kita berbeza-beza. Tapi kita tengok pengakhiran dia macam mana. Macam mana pengakhiran Siti Zulaikha. Akhirnya dia beriman. Dia bukan menjadi orang yang
dia bukan tergolong dalam golongan-golongan orang yang dimasukkan ke syurga. Dia bertaubat di atas kesalahan dia. Jadi kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa kan. Sebab kita semua manusia, kita diuji kan. Okey. Baik. Yusufu a'riq an hadha. Keluarkan lidah huruf za. Wastaghfiri li dhanbik. Wastagh lagi satu ghin. Jangan ada tawallud. Jangan dilantunkan sama huruf dad, huruf ghin. Ramai yang terbiasa tawalludkan ataupun lantunkan. Okey? Yusufu a'rid. Ada yang lantunkan a'rid. Salah. Macam kalimah ni. Wastagh. Dia pergi lantunkan. Wastagh. Saja ustaz. Terima kasih. Okey, tak apa Puan Sania. Okey? A'rid. Tak boleh baca macam tu. Kena tahan. A'rid an haza wastaghfir. Jangan tawallud. Wastagh. Tagh. Tak nak ada lantunan tu. Okey. Wastaghfir. Lagi sekali. Wastaghfiri li dhanbik. Iklab. Dengungkan dua harkat. Innaki kunti. Kunti. Ifa akiki senyum. Kunti minal khati'in. Toh tebal jaga. Boleh? Muntaz. Alright, teruskan ayat 30. Tarik nafas, baca sama-sama. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا Lagi sekali. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Test. Okey, tengok hukum tajwid sama-sama. Wa qala niswatun fi tanwin tak selari jumpa dengan huruf fa ikhfa hakiki dengung. Niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Masukkan dekat nun yang kedua. Idgham al-gunnah. Qad lantunkan qad qalqal sura syaghafaha hubba hanipis ha pedas. Dengar baik-baik. Qad syaghafaha hubba ha hubba. Satu baris dengan iwat. Inna wajibul gunnah lanaraha fi dhalalim mubin. Dhalalim tadwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah, masukkan dekat mim. Okey, dengungkan dhalalim mubin. Mumtaz. Alright, tuan-tuan puan, teruskan dengan muka surat 239. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, yang mana yang belum share, yang belum kongsikan lagi, jangan lupa untuk share dan kongsikan dulu. Kita ada semuka lagi untuk baca sama-sama, untuk tahsin sama-sama. Saya nak minum air kejap, tuan-tuan dan puan. Tekak saya rasa tak selesa lagi ni. Okey, kejap lagi kita teruskan eh. Alright, jom. Kita teruskan eh. Okay, tuan-tuan dan puan, tadi kita ceritakan tentang macam mana ketampanan, kehandsomean Nabi Yusuf AS ni sehingga menyebabkan Siti Zulaikha nak cuba menggoda Nabi Yusuf AS. Okay, ada yang tanya, ada para-para pembesar ataupun sahabat-sahabat kepada Zulaikha dalam istana juga pernah diberitahu oleh Zulaikha bahawa dia ada
ada seorang hamba yang sangat handsome, yang sangat tampan. Okay, jadi semua pembesar-pembesar ni dia tak percaya. Bukan pembesar lah, dia macam orang kata gundik, bukan gundik. Macam isteri-isteri pembesar ataupun orang-orang perempuan-perempuan dalam istana ni pun dia kata tak percaya dengan Siti Zulaikha ni. Jadi dia kata kalau betul dia ni handsome, kalau betul Nabi Yusuf ni AS ni tampan, tampan betul-betul, orang kata, orang budak-budak zaman sekarang kata, kan, orang apa ni, budak-budak zaman sekarang kata apa, apa handsome gila lah orang kata kan, handsome gila. Tapi jadi si Siti Zulaikha ni bila kawan-kawan dia ni tak percaya, Siti Zulaikha pun bawa lah keluar Nabi Yusuf AS. Tapi sebelum dibawa keluar tu, sebelum tunjukkan Nabi Yusuf AS tu, disuruh apa ni perempuan-perempuan kawan-kawan dia ni untuk pegang pisau dan potong apple. Okay, jadi bila diorang tengah potong apple ni pakai pisau ni, bila Siti Zulaikha datangkan Nabi Yusuf AS di hadapan mereka, diorang terpana, orang kata apa, terpegun lah, terkejut tengok orang handsome ni. Okay, dia punya terkejut tu sampai luka dia berdarah, luka tangan dia orang berdarah kena hiris dengan pisau. Dia orang tak perasan, dia orang tak rasa. Sebab apa? Sebab terlalu kagum, terlalu kagum dengan kehandsaman, ketampanan Nabi Yusuf AS. Yang ni boleh tengok, yang ni boleh tengok sendiri. Yang ni ayat daripada Al-Quran sendiri boleh tengok dekat muka surat yang sebelum ni kita baca. Ada diceritakan tentang macam mana Siti Zulaikha tunjukkan kepada kawan-kawan dia kehandsaman. Okay? Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan. Baca sama-sama eh. Tarik nafas. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما واجب الغنة سمعت حماس كان jangan lupa eh سمعت بمك sama juga بمك رهن واجب الغنة أرسلت را سكون sebelum berbaris fathah baca dengan baca dengan tebal. Arsalat ilaihinna wajibul gunnah wa a'tadat hamas jaga lahunna muttaka'a lahunna wajibul gunnah muttaka'a baca satu baris sahaja mad iwat terus wa atat hamas lagi كل واحدة منهن سكينة okay. واحدة masukkan dekat ميم إدغام الغنى jaga واجب الغنى منهن سكينة و masukkan dekat واو إدغام الغنى okay. إدغام الغنى masukkan سكينة wa qala tikhruj qala qala sughra lantun kan alaihin falamma wajibul guna ra'aynahu maqsilah tawilah panjang ra'aynahu akbarnahu ak hamas okay ak بَرْنَهُ وقطع
قطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. Satu baris, mad iwat, terus. إن هذا إلا ملك كريم. Okay. ملك dengungkan fa hakiki كريم. Boleh? Alright, teruskan. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوت lagi sekali ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ممتاز. قالت حماس فذلكن الذي جاجه رزا سموتو فذلكن الذي لمتنني فيه. ممتاز. ترس ولقد قلقل صغرى راودته masukkan dekat ta terus da ni tak payah baca راودته عن نفسه maksilah eh maksilah pula عن نفسه مد رغم الغنى فاستعصم فاستع عين jaga صم صاد jaga terus ولئن لم إدغام بلا غنى tak payah dengung masukkan saja dekat lam ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن masukkan lagi dengan al-ghunnah من الصاغرين. ممتاز. Alright. Okay, saya pergi laju sikit eh. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ممتاز. Alright. قال رب السجن قلقل صغرى إلي مما واجب الغنى يدعون يد قلقل صغرى لن تنكن وإلا تصرف توص okay. صد جاك ريف عني جاك جوجا okay. عني كيدهن أصب إليهن panjangkan sikit kalau berhenti tak boleh ilaihin ilaihin tak boleh berhenti macam tu je okey. Kena asbu ilaihin kalau nak berhenti kat situ lah kalau tak nak berhenti terus sambung asbu ilaihin wa akum masukkan idgham al-ghunnah minal jahilin. Mumtaz. Alright, terus فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Right. فاستجاب له ربه فصرف جقصة فصرف عنه كيدهن. Panjang kan saya bagi tahu tadi. Jangan berhenti kaidahun. Boleh. Kaidahun. Innahu wassami'ul alim. Ayah jaga eh. Terus. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hat tahin. Thumma saya keluarkan lidah mim sabdu wajibul gunnah badalahum masukkan dekat mim idgham syafawi
Mim ba'di. Iklab dudu dengung jaga. Lahum mim ba'di ma ra'awul. Ra'awul ayati layasjununnahu wajibul gunnah. Hatta hin. Apa dah dudu jaga eh? Boleh? Terus. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي khubza. Ambil balik. Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Ustaz, mad arid lisukun boleh jadi mad asli tak? Mad arid lisukun terjadi daripada mad asli juga, tuan-tuan dan puan-puan, ataupun huruf mad. Okey, mad yang asli, yang memang dia asli macam ni kan, muhsinin. Ya, ni mad ni. Okey, harful mad boleh dikira mat asli kalau tak silap saya. Okay? Boleh? Alright? Tapi kita kena panggil kalau yang kat hujung-hujung ni mat arid lissukun. Kita boleh panggil dia mat asli eh, tuan-tuan dan perempuan. Mat arid lissukun nama hukum dia. Okay? Baik. Tengok hukum tajwid sama-sama. Wadaqala ma'ahu sijna. Sijna. Kalau-kalau sukra lantunkan. Fatayan. Terus. Qala ahaduhuma. Apa dah jaga? Qala ahaduhuma. Ni hal biasa. Jangan tertukar. Jangan terbaca sama. Jangan ikut. Okay? Baca berbeza. Apa dah? Hal ni biasa. Qala ahaduhuma inni wajibul qunnah. Arani a'siru a' tekankan a'siru sat jaga a'siru khamra baca tu baris mat iwat wa qala al akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan khub qala sughra khubzan masukkan bukan masukkan sembunyikan khubzan ifa hakiki tak kuluk wairu minna. Okay. Masukkan dekat pa tebal. Tak kuluk wairu minna. Terus. Nabi nabi ta'wilih. Lepas terus. Inna naraka minal muhsinin. Ha pedah jaga. Lepas. Baik tuan-tuan dan puan. Terus. Ayat yang terakhir. Ayat 37. Ha, kat sini. Dekat muka surat ni pun cerita menarik tuan-tuan dan puan-puan. Ha, cerita Nabi Yusuf AS dia baca mimpi ataupun tak, orang kata takwil mimpi orang yang dalam penjara yang nak kena hukum tu. Ha, dia takwilkan mimpi. Apakah maksud mimpi? Ada dua orang dalam penjara tu kan. Ha, dua orang tu mimpi yang berbeza-beza. Tapi Nabi Yusuf AS takwilkan mimpi dia orang. Ha, yang ni cerita Nabi Yusuf AS dipenjarakan sebab nak elakkan fitnah lah. Nak elakkan daripada digoda ataupun dikejar wanita lagi. Okay. Baik. Nanti kita boleh baca terjemahan dia sendiri eh. Okay, terus. Ayat 37. Baca sama-sama. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih. Ambil balik. Illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dhalikuma mimma 'allamani rabbi.
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يبقى ليه؟ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Right, tengok tajik sama-sama. قال لا يأتيكما طعام دنگung ifa kiki ترزقانه panjang maksila طويلة. Okay. ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل صغرى قبل أن masukkan dekat ya idgham al-ghunna أن يأتيكما terus ذلكما مما علمني ربي terus إني wajibul ghunna taraktu hamas jaga إني taraktu ملة قوم لا masukkan dekat lam bila ghunnah tak dengung. Okey, قوم لا يؤمنون بالله boleh لا يؤمنون بالله وهم mim kosong jumpa dengan ba ikhfa syafawi dengungkan وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العلي العظيم. Alright, baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah selesai bacaan tahsinul Quran kita pada pagi ini. Jadi jom sama-sama kita baca doa tilawah al-Quran insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله رحمتك مي dengan القرآن jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang hari. Jadikan ianya hujah kami ya Rabbal Alamin. Okay, baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang dah sama-sama hadir pada pagi ini. Terima kasih juga kepada yang dah share, yang dah kongsikan, yang dah sebarkan. Dan tak lupa juga kepada penyumbang-penyumbang Digital Star. Terima kasih banyak-banyak dan saya doakan semoga tuan-tuan dan puan semua dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Dan Allah murahkan, Allah limpahkan rezeki tuan-tuan dan puan dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, dan terima kasih juga kepada semua yang dah mendoakan kami di KMP. Alhamdulillah, keadaan kami semakin baik. Okay. Cerita dia macam ni sebenarnya. Ni nak cerita sikit ni kan. Okay. Macam mana boleh terkena. Sebenarnya Sabtu Ahad hari tu kita ada buat seminar. Okay. Seminar Al-Muq kan. Yang tu first lah. So hari Isnin tu, bila kami semua ada di rumah apa ni, nak mula bekerja balik dekat KMP tu, Ustaz Azim dah start demam. Hari Isnin tu Ustaz Azim dah start demam. So
Hari Selasa, Ustaz Azim pergi ke klinik dan disahkan positif. Sebab kami semua kan satu rumah, Ustaz Azim, Ustaz Fidaus, saya, pasal ada dua orang lagi, editor yang bersama-sama kan. Jadi bila Ustaz Azim dah kena, Ustaz Fidaus pun kena pada hari Rabu. Hari Rabu tu dah kena. Okay, bila hari Rabu tu Ustaz Fidaus dah disahkan positif juga, pergi klinik pun kata positif. So Ustaz Azim dan Ustaz Fidaus pun kuarantin lah diorang kat dalam bilik kan. So bila dah kuarantin kat dalam bilik, kita orang, kami pun ambil keputusan untuk work from home. Work from home. So pergilah ke balai dakwah untuk kemas-kemas barang dan sebagainya hari Khamis tu. So bila hari Khamis tu, kita dah kemas barang, balik rumah. Saya pun balik rumah tu terus kemas-kemas rumah, sanitize rumah semua tu. Sebab time tu saya tak kena lagi, okey lagi, sihat lagi, tak ada masalah. Boleh bawa kereta, boleh berjuk keluar, jalan-jalan lagi semua kan. Lepas tu bila balik rumah tu, kemas-kemas rumah, sanitize rumah tu, petang tu dah start demam. Demam sampai rasa nak pecah kepala lah, demam panas. Lepas tu dia rasa tak ada, sakit tekak memang teruk lah. Sebab saya first time, saya tak pernah kena sebelum ni. Tapi hari Khamis hari tu first time kena. Dan Jumaat pergi buat PCR. Hari Sabtu keluar keputusan, rupanya positif. Jadi start hari Sabtu tu dah kena kuarantin. Sabtu, Ahad, hari ni Isnin, dah 3 hari dah. Dan insyaAllah kami semua, dan ada juga sahabat-sahabat yang lain, saya yang lain pun kena. So kami kat 5 orang kat dalam rumah ni, 5-5 kena. Mula-mula Ustaz Azim, Ustaz Fidaus, saya, lepas ada 2 orang lagi editor, memang semua kena. Ustaz Izzul Hakim pun dia terkena. Mungkin sebab daripada kita, kami jugalah, daripada kami-kami sendiri. Sebab time demam tu tak pergi buat terus, tak pergi check terus lah, silap jugalah. So kerja, kami kerja time tu, kerja dengan keadaan ada staff yang tak sihat. Jadi mungkin disebabkan itulah ramai yang terkena. Ada yang staff-staff perempuan pun, yang muslimat, ustazah-ustazah pun ada dalam 2-3 orang yang kena. Okay. Alright. Macam mana masak makan tu Ustaz? Ada yang masakkan tak? Okay, setakat ni dekat rumah kami ni ada lagi stok makanan. Dan kalau tak ada pun kita orang order. Kita orang order makanan je. Kita orang order makanan. Nah, lepas tu bawa naik atas lah. Bawa naik atas makanan. Okay. Okay. Ustaz Azim tak pergi seminar. Dia tak datang seminar. Tapi dia balik ke rumah dia. Dia balik ke Melaka. Kalau tak silap saya. Balik ke Melaka mungkin, mungkin ada daripada sahabat-sahabat ke. Ataupun mungkin saya tak tahulah. Wallahualam. Daripada orang-orang lain kita tak tahu kan. Cuma kami kontak rapat lah. Okay. Ustaz buat sup ketam dengan bubur. Boleh nak buat sup ketam dengan bubur, tapi nak dapat ketam tu macam mana tu? Okay, macam mana tu nak dapatkan ketam tu? Okay, itulah ujian buat semua, betul. Sebab tu lama sangat tak dapat nak buat. Sebab memang tak larat. Saya punya badan lembek, sendi-sendi sakit, rasa macam tak boleh nak bergerak, terbaring je lah kan. Okay. Dah macam-macam dah saya makan. Ada yang suruh minum air lemon kan. Macam-macam. Saya dah makan Panadol dah, air 100 plus dah, air kelapa manis, air kelapa tak ada gula pun dah, vitamin C dah, abatus saudak dah, okay, cengkih dengan limau belum lagi. InsyaAllah hari ni nak try. Banyak-banyak dah saya try. Ubat pun, ubat daripada doktor bagi pun banyak makan. Okay. Sebab tu Alhamdulillah, ikhtiar kita kan, yang sembuhkan tu Allah kan. Jadi Alhamdulillah lah, ada ni. ada kesihatan sikit lah. InsyaAllah doakan supaya terus sihat ni. Jadi kami pun stay quarantine untuk 7 hari kalau tak siap saya. Okay. Semoga sihat, amin, insyaAllah. Terima kasih. Nanti dalam rumah pakai mask muka Ustaz, insyaAllah. Macam-macam ikut seminar. Saya juga Ustaz. Oh, iya ke? Ada juga. Sebab ada juga yang daripada peserta-peserta seminar yang terkena juga ni. Sebab ni melalui udara mulut Ustaz. Betul? Sebab tu cepat dia merebak tu. Okay? Minum Isom Lemon. InsyaAllah lepas ni saya nak minum Isom Lemon. Banyak yang bagi tips-tips, banyak yang doakan. MasyaAllah.
Terbaik semua ni. Okey, terima kasih semua. Banyakkan minum air kelapa, letakkan garam kasar. Saya dah minum beberapa hari dah minum air kelapa. Ustaz-ustaz semua tak terima rawatan ke hospital ke? Alhamdulillah. Setakat ni dia suruh kuarantin. Dia suruh kuarantin sendiri je. Okey. Saya punya masjidatera pun dah merah dah. Yang lain pun dah merah. Dia kata suruh kuarantin dekat rumah je dulu. Selagi mana tak ada simptom yang teruk. Setakat ni Alhamdulillah semua tak ada simptom yang teruk. Semua simptom biasa je. Macam sakit tekak, tak ada diri rasa. Lepas tu dia lama-lama dah okey dah. Okey. Order Ustaz sup ketam. Order. Sarapan dah ke pagi ni? Belum lagi. Ustaz makan vitamin habatus sauda. Betul, saya ada makan. Habatus sauda in capsule tu. Okay. Makan cengkeh Ustaz. Satu hari 10 kuntum. Masya Allah, banyaknya 10 kuntum. Saya nak makan satu kuntum pun. Ush. Saya tak rela. Okay. Masya Allah. Asyik buka KMP. Hari-hari menunggu ngaji. Rupanya hari ni terungkap segala cerita. Fadinda Sarjana. Itulah. Ustaz pakai gelang merah ke? Tak ada. Saya tak pakai gelang merah. Jam pun tak pakai. Kumulisterin. Ada juga kumulisterin sikit. Okay, Masya Allah. Banyak ni tips-tips ni. Buat masa ni, elakkan untuk jumpa orang luar Ustaz. Betul. Setakat ni saya tak ada keluar mana-mana. Dah 4 hari dah tak keluar. 4-5 hari dah tak keluar rumah kan. Kita orang memang akan duduk kat rumah ni sampai hari Jumaat. Jumaat. Insya Allah. Kurma Ustaz makan, cincau pun okey untuk sejukkan tekak. Okey, insyaAllah. Cincau tak ada, kurma ada. Okey. Jaga kesihatan, minum air suam merah, insyaAllah. Cengkih the best Ustaz. Okey, masyaAllah. Okey, Alhamdulillah, masyaAllah. Banyak tips-tips ni. Banyak tips-tips. Limau kasturi dengan kicap untuk batuk dan sakit tekak. Ustaz boleh beli online. Nanti saya kirimkan nombor telefon. Okey, tak apa Puan Habibah. Ubat habatus sauda saya masih ada lagi. Minyak zaitun pun ada. Tiap-tiap hari update masjidatera. Betul. Semalam dengan kemarin 2 hari berturut-turut update masjidatera. ramai yang kena. Itulah. Kes semua semalam 28 ribu. Betul. Ramai. Kawan-kawan saya pun ramai yang kena. Ustaz cuma kontak rapat. Ya. Yeah. Kontak rapat tapi saya buat PCR. Saya ada simptom. Lepas cek memang positif. Ustaz cucuk yang ketiga dah ke? Belum lagi. Booster saya belum dapat lagi. Saya baru cucuk vaksin dua. Dua vaksin baru. Okay. Terima kasih. Doakan insyaAllah. Syukur sekarang. Kalau dulu kena duduk mais. Betul? Kemam Ustaz macam gula cengkih tu. Bagi air liur cair. Okay. InsyaAllah. Right. MasyaAllah. Banyak tips-tips ni. Okay. InsyaAllah. Kalau ada rezeki. Ada bahan-bahan dia. InsyaAllah saya buat kat rumah. Okay. Makan aiskrim vanila. Aiskrim vanila saya boleh makan. Banyak pun tak apa. Alright, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sahaja. Okay, terima kasih semua yang dah mendoakan. Terima kasih juga kepada semua yang dah bagi tips-tips yang sangat-sangat bermanfaat ni insyaAllah. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang dah mendoakan. Satizah-satizah dekat KMP ni Alhamdulillah. Doakan semoga semuanya semakin baik. Ustaz Azim pun dah okey. Ustaz Daus, Ustaz Fidaus pun dah okey. Saya pun Alhamdulillah. Cuma sakit tekak lagi. Sekarang ni Ustaz Wan dengan Ustaz Izzul Hakim je masih lagi. Belum sihat sepenuhnya. Nanti doakan insyaAllah. Semoga semua sihat. Semua dapat bersiaran seperti biasalah. Semoga kita dapat live mengajar seperti biasa. Semoga kita dapat belajar macam biasalah insyaAllah. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Minta maaf kalau ada salah silap semuanya insyaAllah. Dan terima kasih kepada yang menyumbangkan digital star. Ada lagi yang menyumbangkan star. Okay, saya doakan semoga tuan-tuan dan puan semua dipermudahkan segala urusan. Dipanjangkan umur dan dimurahkan dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, baik tuan-tuan dan puan. Jadi jom sama-sama kita tutup dulu majlis kita. Dengan tasbih kafarah dan suratul asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر okay. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi Allah bagi lagi kesihatan kita jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya okay. Ataupun kita jumpa esok untuk segmen tahsin macam biasa okay. Kalau ada rezeki kalau saya sihat lah kalau saya kurang sihat nanti saya akan bagi tahu balik eh. Okey, baik itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri.
apa-apa pun segalanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lagi kepada semua, dan insya-Allah kita jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Ingat tagline kita, malu mengaji, ingat kami, ingat KMP. Saya minta izin untuk undurkan diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih semua.